Tidak ada baunya bau. Meninggoy. Serodot. Masih gas. Asem buat saya gimana jalan. Hello guys, welcome back to my channel Imam YouTuber. Oke. Jadi video kali ini guys, kita akan membahas lagi combo-combo matches terbaru, terkuat, ter-OP 2020 ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas combo-combo matches lagi ya guys ya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan kombonya, yang baru datang di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu. Jangan lupa juga buat aktifkan loncengnya guys. Jangan lupa tekan loncengnya juga guys. Oke, jangan lupa buat like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya jika video ini bermanfaat guys. Oke, untuk kombonya nanti komposisi kombonya ini akan seperti ini. 2 Shifter Shifter, 3 Vector, 3 Nathan Fell, dan 6 Celestial ya guys ya. Untuk hero-heronya dan biar bisa jadi combo seperti ini, kalian bisa tonton di video ini juga guys ya. Oke, langsung aja kita menuju dalam gameplaynya. Let's go. Oke lah guys, kita sudah berada dalam gameplaynya. Jadi ini combo bisa dibilang pengganti combo memanggil Lord ya guys ya, untuk combo 2 Shifter Shifter ini guys ya. Ini bisa dibilang ini penggantinya Lord guys, karena apa, combo Lord sekarang sudah di nerf oleh Monton dan diganti combo ini ya guys ya. Maksud saya sih lebih bagus ini ya, karena kalian bisa lihat sendiri nanti ya untuk di akhir-akhir videonya, karena itu sangat-sangat menggila guys pastinya ya, akan terjadi rotasi yang sangat-sangat luar biasa. Oke, pertama-tama kita dapat Franco 2 dan juga ada Marty 1 ya guys ya. Oke, nanti ini kita yang pertama-tama seperti biasa kita tetap menambah slot dulu guys ya, karena apa, slot lebih cepat, lebih bagus ya guys ya. Oke, Benny sudah selesai guys ya, kita masih lihat yang lain masih berperang. Oke, cakep banget, kita dapat Martis lagi satu guys, simpan dulu, yang penting tersimpan dulu guys Martisnya ya guys ya. Ini baru menit awal-awal gitu guys, masih santai-santai aja dulu, farming dulu ya guys ya. Oke, uang kita 5 ya guys ya, sudah ada yang level 2 situ, Akai dan juga Zilong tentunya. Oke, Zilong dimasukkan sepertinya guys. Memang combo ini memang harus cukup bersabar guys ya, karena hero nya juga cukup sulit untuk didapatkan ya. Ini karena combo ini ya pengganti combo Lord sebenarnya. Oke, kita lawan Banjar apa itu, kalau gak salah. Oke, sepertinya kita kalah nih, kalau gak salah nih, kalah pemenang ya. Saya lupa kan, menang sih guys kelihatannya sini. Dari komposisi hero-nya kan nanti lawan ada Vale cuman, dan Martisnya kita juga sangat-sangat luar biasa kalau agak terakhir-terakhir di late game bisa dibilang gitu ya. Oke, kita menang dulu guys awal-awal dengan komposisi sekarang. Slot kita sudah 5 ya guys ya, kita sudah jadi untuk Martis dan juga seorang Franco. Dapat Argus ya guys ya. Oke, kita atur posisi dulu guys. Oke, untuk gerobaknya kita taruh ke sana guys. Oke, kita lawan Gembel ya guys ya. Ada-ada saja Gembel. Aduh. Oke, kita kasih dia tahu 2 jauh aja guys ya. Awas, santai aja dulu. Artis kita sabar, Serodot. Ayo Zilong, aduh mati Martisku. Oke, nggak apa-apa, masih ada Argus dan juga Franco yang masih darahnya cukup-cukup OP ya guys. Oke, kita menang lagi guys, telaga kedua. Sodot. Oke, berkurang 6 ya guys ya. Lumayan masih ngasih damage-damage terus ya kita. Oke, dapat Mistir Air. Ini tank dan juga Celestial ya guys ya, kalau nggak salah itu untuk rollnya. Oke, kita dapat seorang Kari. Oke, untuk Celestialnya sudah jadi ya guys ya, sudah menjadi 3 Celestial, berarti itu kita sudah mengaktifkan 35% speed attack ya guys ya. Ingat-ingat ya guys, sekarang kita mengaktifkan 3 hero, kalau cuma 3 hero ya guys, berarti kita sudah mengaktifkan 3 speed attack ya guys. 35% kok 30, kok 3 ya mah. 35% speed attack ya guys ya, tambahan untuk semakin cepat gitu guys. Oke, kita menang lagi guys. Serodot masih 100 darah kita. Sekarang ini yang masih 100 juga Wiwi. Oke, sama-sama
mengeluarkan api. Kita ke flashbox pertama tentunya guys ya. Oke, kita dapat apa? Mantap semua sih guys ini. Lumayan. Oke, ada yang ambil itu buat mage. Kita assassin mungkin itu ya. Oke, kita ambil apa? Sepertinya kita ambil hero nih sepertinya. Kalau enggak salah hero nih guys ya. Ya kan guys, hero. Minotaur tentunya guys ya. Oke, kita dapat Cyclops juga guys ya, sudah ternyata di situ. Oke, ada Change dan juga Saber sudah level 2, ada Zilong level 2 lagi guys. Misteri kita sudah menuju, sudah dapat lagi satu maksud saya. Oke, dijual Minotaurnya buat tambah-tambah gold ya guys ya. Kita sementara ini baru jadi 3 combo factor dan juga 3 celestial ya guys ya. Untuk factor ini bisa untuk combo factor ini bisa memulihkan HP sebanyak 25% ya guys ya. Kalau cuma 3 hero nya ya yang di factor ini. Kalau 6 itu sekitar 65% kalau nggak salah itu. Oke, kita kasih dia tahu, aduh kalah nih. Karena ini dia combo magi guys. Ini combo magi memang sekarang sangat-sangat OP ya guys ya. Saya akui, apalagi kalau kalian kombokan dengan Targumen itu, wah, gak ada obat sih guys. Sudah ada tanknya, tinggal kor-kornya magi, wah mantap sih. Oke, kita tunggu dulu, kita dapat Johnson guys. Sementara ini masih mengambang-ambang itu combo tank guys ya. Iya, sudah jadi akhirnya combo tank kita guys. Targumen kita ya sudah jadi. Santai aja dulu. Ini gak sesuai aneh ya guys ya. Karena kita nanti tidak akan pakai combo Targumen ya guys. Santai aja dulu boy. Ini awal-awal kita membutuhkan combo tank karena apa, biar bisa mengcover seorang carry ya guys ya. Kasih tahu dulu boy, Strodot. Oke, cocok. Silonya kasih tahu. Misteri ini memang seperti itu guys, bisa setun gitu guys. Apalagi kalau sudah levelnya, saya belum pernah menjadikan level 3 gitu. Seperti apa ya kalau jadi sudah? Kalian sudah pernah menjadikan misteri sihir sampai level 3? Silakan kalian komen di bawah ya guys ya. Siapa yang pernah menjadikan? Oke. Kita menang lagi guys, 91. Sudah ada yang meninggal guys. Ternyata sudah ada yang dipulangkan. Oke, dapat Argus lagi. Kita masukkan Freya aja dulu. Kita atur posisi lagi guys. Oke, kita jual aja Argusnya guys ya. Tidak jadi pasang Argus. Ini sudah mulai mendekati combo Northern Veil ya guys ya. Northern Veil. Tinggal kita mencari Aurora kalau nggak salah itu. Oke, kita dapat apa ini? Cuma dapat satu flashbox. Oke, semua belum, masih yang bawah Wiwi masih sudah kelaraknya guys. Oke, berarti kita ini sudah mengaktifkan yaitu 3 factor, 2 Targumen dan juga 3 celestial nih guys. Ini tank cuma sementara kalau nggak salah itu saya pasang. Oke, kita atur posisi dulu untuk seorang monster jungle. Matis kita atur posisi dulu juga guys ya. Atur posisi. Biar carry kita agak sedikit di tengah. Dan untuk pertahanan di belakang, kalau ada assassin biar Freya ya guys yang menahan. Oke, kita lawan. Ini combo elf masa ya. Kalau gak salah elf guys, elf nih kalau gak salah. Oke, kasih tahu dia boy. Strodot. Oke, total. Oke, Strodot. Mantap sekali, guys. Sabar aja dulu. Oke, sudah ada. Oh, lawan biru kita kalah, guys. Yang bawah itu gembel itu kalah lagi loh, guys ya. Oke, kita tunggu lagi. Kita tarik saja, dapat Johnson lagi, guys. Dan sudah ada 7 slot dan untuk celestialnya sudah tambah lagi satu ya, guys ya. Yaitu seorang Cyclops. Kita masih belum dapat Johnny. Ini sepertinya kalau gak salah itu saya dapat Johnny itu di menit-menit akhir bisa bilang guys. Oke, Wiwi lawan mirror kita guys. Apakah dia menang? Kita belum tahu juga. Strodot. Cyclops kita ada Louie ternyata guys. Masih ada Louie.
Waduh, pedas banget guys luyinya. Oke, kita kasih tahu sodot meninggal bos. Sodot sudah mulai keluar apinya. Oh, Wiwi menang guys, kita saksikan guys. Sangat luar biasa gitu boy. Oke, gembel kalah lagi guys. Kita bisa saksikan saudara-saudara. Saudara-saudara ya. Gak apa-apa, kita semua saudara kok. Oke, kita cari lagi. Dapat apa? Belum dapat. Uang kita 9 ya guys masih. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys di bawah, dan jangan lupa aktifkan loncengnya juga ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya terbaru tentunya. Oke, kita lawan, aduh bangsat bangsat, lawan mirror. Oke, kok sakit jadi magi loh ini. Wah, awas, santai aja dulu. Ya ampun boy, tuh kan sudah kita katakan combo magi itu memang OP guys, apalagi kalau ada Esme tuh. Kalian ada HP-nya guys, nggak kurang guys memang. Aduh. Oke, monster jungle kita bisa apa boy? Cocok udah selesai. Rodot, aduh 10 lagi. Oke, apa? Kita masih nomor 2 untuk pengambilan flash box ya guys ya. Ada kristal DA. MM. Aduh, sudah diambil musuh lagi. Oke, kita ambil apa ini? Kita ambil Zac ya guys, sudah dapat Zac ini awal-awal. Bagus sekali. Di menit ini guys, berarti untuk Zac-nya sudah mulai saya dapat ini dari pengambilan flashbox ya. Sementara ini sudah jadi 4 celestial ya guys ya. Kita ganti Cyclops-nya dulu guys ya. Oke. Kita masih 81-94 ya guys ya. Gembel 42 nih, gembel menang tadi, gembel lumayan juga gembel ya guys ya. Oke, kita masih untuk combo super anu ini, untuk combo Zac ini ya guys ya. Untuk combo Zac ini dia combo dengan Selena dan juga Yuzhong ya guys ya. Oke, memang seperti ini guys, untuk Zac-nya masih belum bisa besar ya guys ya. Karena apa? Karena belum dapat combo ya guys ya. Oke, Strodot, dia menang lagi guys. Banjarwangi guys menang lawan mirror kita. Bahaya nih, berarti dia lebih kuat nih guys ya. Oke, santai aja dulu guys, sabar aja dulu. Oke, kita tunggu. Oke, dapat Zac dan juga Cyclops ya guys ya. Kita atur posisi biar enak gitu dilihatnya guys. Oke, sementara untuk slot kita masih 7 guys, dan uang kita sudah 18. Kita untuk mengezoning ke tambah slot aja guys, daripada men-scroll-scroll dulu. 3, 2, 1, kita akan lawan apa? Oke, Wiwi guys ya, yang tadi membantai mirror kita. Combo factor guys, combo factor dan juga magi ini. Namun maginya nggak jadi sepertinya ini. Oke, ada Balmon dan combo Ibis kalau nggak salah itu. Aduh, kalah nih guys. Waduh, kelar dah kita. Sodot, aduh. Mirror kita juga kalah lagi. Aduh. Lumayan juga musuhnya ya. Oke, nggak apa-apa. Santai aja dulu guys. Gembel kalah lagi, gembel ini guys. Oke, gembel Selena jadi sebetulnya. Oke. Mister kita sudah jadi, kita tambah slot dulu guys. Kita tambah slot, kita masukkan apa ya? Cyclops warna salah. Oh ya betul kan, Cyclops. Kita masukkan Cyclops aja dulu. Kita lawan monster jungle dulu guys. Kita lawan monster jungle, mudah-mudahan kita dapat item bagus itu. Ini masih belum dapat Selena saya tadi. Selena. Oke, untuk sementara ini masih tetap sama ya guys ya. Meskipun jumlah celestial kita sudah 5, namun harus 6 guys untuk mengaktifkan 65% attack speed tambahannya guys ya. Untuk hero celestial ya, yang maksud celestial seperti Zac, seperti Carry, Martis itu guys. Ini 65% ya guys, ingat ya, untuk hero celestial. Dan untuk hero yang lain cuma 30% ya guys ya, seperti Johnson,
Freya itu kan bukan celestial ya guys ya. Itu dia akan memberikan attack speed tambahan cuma 30% ya guys ya. Itu sudah lumayan sih. Oke, sip. Untuk shifter kita sudah jadi guys. Kita tinggal tunggu Selena dan juga ini kita ambil Selena aja guys. Oke. Kita kasih dia tahu boy, lindungi Zack-nya dari dulu. Zack-nya lindungi. Zack. Ah, Zack jadi Zack bis jadi Zack. Wow, kalian lihat guys. Luar biasa. Ini memang combo luar biasa guys. Apalagi ada combo factor jadi kan bisa memulihkan HP sebanyak 25% ya guys ya. Wah. Bagus. Ini memang combo pas banget. Kalian bisa lihat kombonya itu. Zack yang darahnya tipis sekarang sudah full lagi guys. Wah mantap, baru level 1 Zack kita guys, guys. Apalagi sudah level 2 gitu. Wih. Mantap banget gitu ya. Ini sudah jadi boy. Kita taruh di situ. Kita atur posisi dulu guys biar Zack kita bisa menjadi besar lagi ya guys ya. Wah, epic comeback ini. Suka ini saya. Masih gunakan tank ini guys, bentar. Oke. Serodot. Kasih tahu Johnson. Waduh. Wah, kelar nih kalau Zack kita nggak dilindungi, kelar nih. Wah, besar Zack. Kasih tahu boy. Meninggoy satu-satu, guys. Sorot. Kalian lihat guys, Zack sangat luar biasa. Bisa besar gitu ya. Kita cuma kasih Demon Hunter ya, guys ya. Pembunuh tank itu. Oke, Selena kita level 2 ada dapat Aurora ya, guys ya. Sesuai prediksi kita kan apa? Aurora ini kombonya Northern Fell ya, guys ya. Northern Fell ini bisa memberikan mana tambahan ya guys ya, bisa mana yang sampai penuh ya. Ini untuk hero-hero Northern Fell ya guys ya, mana yang bisa penuh ya. Berarti seperti transfer langsung awal-awal bisa menarik, bisa sepertinya sih. Bukan guys, langsung bisa menarik, canggih ketarik guys. Kasih tahu Zack-nya kita di tengah guys. Zack kita mudah-mudahan bisa dijaga guys. Tarik lagi transfer. Zack bisa tambah lagi guys nyawanya. Serodot. Kasih tahu boy, Zack kita sudah besar. Zack. Aduh kalah nih kelihatannya. Kalah nih. Aduh kan. Kepung dua hero guys. Kalah macan. Oke, tak apa-apa. Kita menuju ke flashbox selanjutnya guys. Emang ini combo ya, sesuai ya. Dulu itu kan kombonya memanggil lot ya guys, itu Zack. Itu combo dengan Sun dan Digger dengan Cho juga ya. Sekarang diganti dengan cuma 2 hero saja guys. Dulu kan harus 4 guys, mengumpulkan 4 hero. Itu kan juga susah juga ya Sun. Memang tak saya akui itu Sun itu susah mendapatkan Sun dan juga hero apa ya itu ya, Popol. Kalau nggak salah itu susah banget untuk dapat. Sekarang kan agak sedikit mudah ya, cuma 2 hero saja sudah bisa jadi combo gitu. Oke, kufranya ada sudah jadi level 2. Kita masukkan Gatot guys. Sudah 6, sudah menjadi 4 celestial untuk sementara ini. Dan jangan kita keluarkan aja guys. Kita masukkan. Oke, kita jadi Gatotnya nanti dulu. Yang penting bisa jadi combo factor dulu guys ya. Kan factor sangat-sangat luar biasa gitu guys. Oke, kita rangkum lagi. Kita tarik Cicilon dulu, sorot langsung di ulti boy. Kita saksikan saudara-saudara, apakah bisa Serodot Lui. Aduh, kita sekarang Zack, tinggal harapan kita di Zack. Aduh, disetun lagi Zack kita. Zack, kita saksikan guys. Zack, boy one, 3 lawan. Kalian lihat guys, luar biasa combo Zack ini. Ya ampun, pada baru cuma membunuh tank aja guys yang dikasih. Apalagi kalau sudah dikasih celestialnya ini guys, bisa menjadi luar biasa ya guys ya. Ini kita akan, ini baru pakai skill ini guys ya, luar biasa boy. Oke, kita kasih dia tahu lagi. Jadi kita level 2 guys ya. Oke, kita atur posisi dulu untuk di slot belakang ya guys ya. Oke, kita tunggu dulu, kita atur posisi. Uang kita sudah 23 ya guys ya. Kita kasihkan dulu biar si monster jangan keserang dulu ya guys ya. Oke, 2-1 kita lawan Mirror. Aduh lemas gamenya guys. Aduh, combo magi lagi. Santai aja dulu boy. Santai. Oke.
Oke, ya ampun. Kasih tahu, boy. Kasih tahu meskipun mirror. Kasih tahu. Ya lah. Lah. Ya. Kalah, guys. Wiwi, luar biasa, guys. Bisa menang loh dia. Good luck. Oke, kita lawan Monster Jungle, guys. Kita tambah slot, sudah 9 slot kita masukkan Gatot kalau enggak salah nih. Kok carry ya? Saya lupa nih. Kok carry ya saya masukkan? Waduh, enggak benar sih kabar. Santai dulu, santai. Bukan aura kita tarik keluar aja dulu guys, biar latar fan-nya belum jadi nggak apa, yang penting kan menjadi 65% ya guys ya, untuk speed attack tambahan tentunya. Matis kita level 2, santai aja dulu. Oke, sudah tidak usah melawan guys, tinggal 17 loh guys ini darahnya. Mana bisa ini menang kita ini, sudah segini loh, ya ampun. Mudah-mudahan bisa. Ini epic comeback, harus epic comeback. Santai aja dulu. Oke, Monster Jungle masih di situ ya guys. Waktu itu saya tata gitu. Ini pokoknya kalian lihat aja. Titik-titik akhir ini Zac-nya menggila pokoknya guys. Wah, parah men. Oke. Karena Zac ini jadi guys level 3 kalau nggak salah itu sampai terakhir. Menggila pokoknya. Ini sudah level 2 dan oke. Ini sudah kita kasih BOD guys ya. Sudah saya kasih BOD terdot. Kasih tahu boy. Terdot. Zac-nya masih belum ulti. Zac-nya masih loh. Kenapa tuh Zac-nya diam? Wah, ngebug ini. Aduh, dari tadi Zac. Nggak bisa besar kan kamu. Oke, Lemas sudah mulai kalah guys ya. Lemas aja. Oke, tinggal 4 orang guys yang masih bertahan, ada pusing pala dan juga Wiwi dan juga Lesma. Oke, Yuzhong level 2 atau level berapa tuh. Oke, kita dapat Zac lagi guys ya. Martis dan juga Zac kita ini bisa jadi ini, mantap juga kalau jadi ini. Lulu orang kita ngebak, astaga. Oke, dijual guys untuk seorang Fransko. Wiwi kita lawan. Ini combo Factor dan juga Mage ya guys ya. Kenapa ada dua Harit itu, buat apa boy? Wah kebis. Kalian lihat guys. Pedes banget. Kasih tahu boy. Sodot. Meninggoy. Oke, kita pulangkan dulu guys ya. Tidak apa-apa, satu demi satu kita pulangkan secara teratur dan juga tertib ya guys ya. Oke, sudah dua orang guys, sudah mengetahui sendiri, sebenarnya dia langsung terbirit-birit gitu guys ya. Melihat Zac kita sangat-sangat luar biasa OP gitu guys ya. Oke, kita lawan Lesma. Ini Nathan Fell saya belum jadi nih karena. Kita tunggu slot aja. Oke, aura kita tata tempat dulu guys ya. Kita atur posisi. Ini Freya kita kenapa nggak jadi tadi ya? Kampret. Susah banget tuh dapatnya. Ya, kita kasih tahu boy. Ada Yuzhong. Ini combo. Oh, asasinya ini buat ngincar anu guys ini. Si Link-nya ini buat ngincar seorang Zac ya guys ya. Saya sudah tahu ini untuk maksudnya dia itu seperti itu. Namun tak gentar. Guys, tak gentar Zac kita tetap bisa ulti ya guys ya. Kasih tahu boy. Zac. Dua orang boy. Meninggoy. Rodot. Jadi emosi sendiri guys ya. Oke, sudah menjadi 6 celestial lah guys ya. Kita ambil slot aja guys. Tentunya. Sudah dia sudah bingung ini mau ngambil apa. Oh. Ambil itu guys, buat tank ini mantap ya. Buat tank itu mantap ya. Kita masukkan Aurora, kita asalnya ya kita atur posisi dulu guys ya. Fransko kita taruh situ. Ini Fransko ini saya sengaja taruh sini karena biar dia bisa menang Yuzhong ya guys ya. Yuzhong kan di bagian kiri sana ya. Biar Yuzhong enggak sempat ulti gitu ya guys ya. Oke, Freya kita akhirnya jadi ya guys ya, level 2 sekarang. Ini tinggal Aurora kita yang belum jadi. Mana?
Ya, oh, Gatot ternyata juga belum jadi Gatot juga. Oke, Yuzhong sesuai prediksi kita ketarik ya guys ya. Langsung ulti dong namanya Yuzhong kalau ketarik sudah. Oke. Zak. Kasih tahu Zak, kasih tahu Zak. Tidak kerasa boy. Tidak kerasa boy, dua hero. 12. 12. Mana apa lagi nih? Meningkoy. Sodot. Masih 19 loh ya. Ampun, belum mati-mati nih orang. Lumayan. Leuga. Oke, apa dia menunggu Zak kita sampai jadi ya guys ya. Oh, Martis kita sudah jadi ternyata guys. Ada Gatot lagi. Bah, kalau jadi nih tata nih guys musuh nih. Wah, seru juga ini ya. Oke, kita tunggu aja dulu guys ya. Ini kalau nggak salah nih masih saya, kalau nggak salah saya menang kalau nggak salah itu. Oh, kalah ya, saya lupa kan. Pokoknya ini masih naman monster jungle. Monster jungle-nya ini lot langsungan guys. Sudah sampai lot tuh, bayangkan itu guys. Memang ini laga sangat luar biasa gitu ya. Oke, kasih tahu dia boy. Yuzhong langsung ulti guys. Ini yang agak sedikit mengganggu memang Ling guys ya, karena dia sudah mengetahui posisi itu kan, langsung mati Zak ya. Memang asem gitu loh. Itu kan guys, kalah saya. Pokoknya kalah sudah seperti ini guys. Namun masih 4 guys. Nah, ini kesalahan karena mengerti dulu Yuzhongnya itu. Oke, Gatot kita sudah jadi. Ini sudah mantap nih Gatot sudah jadi. Kita tinggal mencari Aurora dan juga seorang Zak satu lagi guys ini. Udah kelar lah. Kita lawan Lord ini nggak usah lawan guys. Kalau ada Benny sudah enak itu. Kalau sudah nggak ada Benny sudah enak. Oke, kita sabar dulu guys. Santai. Oke, kita tunggu aja dulu. Lawan Lord akhirnya. Sudah selesai boy. Lotnya beres. Kita dapat apa guys? Kita tunggu aja dulu. Oke. Masih gak kelihatan memang guys kalau reply nih. Kalau saya mau buat langsung saya record biasanya itu mesti gagal guys. Memang susah gitu loh kalau combo ini memang. Kita kasih item anu untuk nge-freeze gitu guys. Oke, sudah jadi Bung level 3 kan lihat guys ya. Luar biasa dah. Dah. Aurora jadi dah. Sudah guys, sudah nih. Apalagi kita bawa lob lagi. Dah. Kalian lihat aja guys. Sudah kelar nih. Kelar ini. Kita pilih atur posisi guys. Atau di sini memang. Dah nih kelar nih guys. Kita saksikan. Sodot langsung ditarik Yuzhongnya guys. Yuzhongnya langsung ditarik. Totol. Tidak kerasa boy. Kita kasih tahu Zak level 3 boy. Tidak ada apa-apa. Langsung ulti pedes banget. Totol. Kalian lihat guys. Luar biasa Zak. Tidak ada bawahnya boy. Meninggoy. Srodot. Masih guys. Asem bocah gimana jalan. Ya ampun. Oke. Leuga kamu ya nak ya. Masih bisa bertahan. Oke, tidak apa-apa. Masih bisa bertahan dari gempuran. Kita masukkan seperti itu guys. Mungkin dia masih menunggu ingin jadi gitu ya saya. Oke, kita atur posisi. Dapat Freya guys. Oke, sudah nggak usah atur guys. Sudah ini sudah menang nih. Kita pindahkan lot aja. Sampai situ aja sudah. Oke, kita kasih dia tahu lagi boy. Pindahan posisi. Langsung di ulti Yuzhongnya. Aduh, kelamaan nih freeze-nya ini. Langsung aduh. Waduh, Zaku di ulti terus. Waduh, Gatot loncat boy. Yuzhongnya. Gak ada apa-apanya. Yuzhong sama Zak. Kasih tahu. Baru besar kenapa kamu sudah meninggal nak. Oke, kelar guys ya. Sudah kelar nih, epic comeback yang sangat luar biasa di Magic Chess ya. Oke guys, bagaimana kombonya? Luar biasa bukan? Apalagi combo ini masih sangat-sangat terbaru dan terbilang masih sangat-sangat kuat ya guys untuk di Magic Chess. Di zaman sekarang sangat-sangat OP di season 2 ini. Oke, terima kasih yang buat kalian sudah nonton. Buat kalian yang ingin request video saya selanjutnya, silahkan kalian surat-surat kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, see you next time to video and bye-bye!
and